Dalam Islam ada tiga perkara yang tidak boleh dipersenda-sendakan. Dengar elok. Jangan duk lepas mulut ikut dan. Nah. Bagi saya mungkin sebab di penghujung ucapan beliau saya pun dengar 2-3 kali. Kita perlu ingat Islam ditegakkan oleh para sahabat yang merupakan pelarian, termasuk Nabi, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga pelarian, dan mereka berhijrah. Dia sebut hijrah di hujung. Sebab tu aku lapik. Mungkin dia dah sebut hijrah tapi dia sebut dah pelarian. Jadi dia ganti balik dengan hijrah. Nah, kita sangka baik ya. Pakai topeng yang ni. Semua jadi Zorro semua. Kan? Nah, aku heran. SOP manusia buat semua orang boleh patuh. SOP Allah tak tutup muka seribu, aku pun tutup. Pi beli dah kau untuk goreng bihun syok-syok nak makan di kedai. Cari-cari tak ada. Hang pun ke cepat, aku nak balik. Saya kena 1000 bihun goreng 4.5 kan. Kau tahu bungkui lah, aku balik makan di rumah kena saman 1000 tak pasal. Semua orang boleh patuh, kenapa SOP Allah tak patuh? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. At-Taubah ni surah ke-9. Ha. Tok Imam mana? Balik awal. Surah ke-9 ayat 40. Yang ada handset, tengok lah. Apa belajar sikit Quran. Kau sekejap aku baca tak betul ke, aku tak payah tengok lah. Bagi kena minat dengan Quran. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وَكَلِمَةُ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sadaqallahu alaihi wasallam. Tengok Ustaz. Ha. Kita ada penyemak. Hak semak tu Hafiz. Ampa nama ya Muhammad Abi. Dia tak pakai Quran. Yang ni Hafiz. Ustaz Salihin dia Al-Hafiz. Yang ni bapa Hafiz. Pasal apa? Anak nama Muhammad Hafiz. Ustaz ni selalu duduk cek kata semua okey. Baik, dengar elok. Pasal apa ustaz tak rujuk ni? Nantilah Ustaz. Ayat ni nak bagi tahu
ia merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Nah, ia merupakan perintah Allah. Bukan Nabi itu orang pelarian, berarti tak? Sebab tu kena main dengar juga. Kadang-kadang dengar tapi tak ikhlas. Main dengar nak cari kesalahan ustaz. Ini satu penyakit ni. Dia mengajak dak ke? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi macam tu. Jadi kita nak perbetul baliklah. Nabi bukan pelarian. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ni ayatnya. Dan matlamat hijratul rasul ada dalam ayat ini. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Tu. Dan kami jadikan, kata Allah, seruan orang kafir musyrik di bumi Mekah itu rendah dan hina. Dan kalimahku yang paling tinggi. Kalimah di sini ialah agama Islam. Nah, kalimah-kalimah dalam ayat ni ialah agama Islam yang paling tinggi. Sesuai dengan hadis Nabi riwayat Imam Al-Baihaqi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada apa yang dapat menandingi ketinggian Islam. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat yang berhijrah dalam ayat 40 tadi, beliau pi dulu dengan Saidina Abu Bakar. Tu dalam tu walaupun tak sebut Abu Bakar, tapi dia kata dua orang. Idhuma fil ghori, ketika kedua-dua mereka di dalam gua. Hak seorang lagi tu siapa dia? Saidina Abu Bakar. Macam mana dia boleh dapat gelaran title As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq. Kerana dia membenarkan segala-gala apa yang difirmankan oleh Allah dan disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan. Dia tak ragu langsung. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan aku terima wahyu perintah daripada Allah supaya berhijrah ke Madinah, siapa yang akan menemani aku? Dia angkat tangan dulu. Tahu dia hebat. Walaupun Allah tak sebut nama dia, tapi ulama kata dialah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membenarkan segala-galanya, masya-Allah. Asalkan daripada mulut Nabi ni semuanya betul. Sebab tu dapat gelaran As-Siddiq. Kita gelaran Siddiq Sigaraga. Tu cerita dia nah. Jadi golongan muhajirin ini dipuji oleh Allah. Bukan pelarian. They were not refugees, cakap umputi sikit. Mereka bukan pelarian. Tapi mereka dipuji oleh Allah dalam ayat, dalam surah yang sama At-Taubah ayat 100. Nah, yang ni kita sama-sama dengar. Sebab ustaz tak apa. Kan? Jadi hampa tak sadar gelak kat gua lah. Hampa lagi tak ingat. Kan? Tuan-tuan dengar sendiri. Ini baru saya bagi mukadimah tentang hijratul rasul. Saat lagi saya nak bahas segi hukum. Hukum mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pelarian. Dua dalil Quran. Baca ni lo ayat 1. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradu an wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada
zalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari orang-orang muhajirin, yang berhijrah dipanggil muhajirin, yang memberi bantuan ialah golongan ansur yang bagi pertolongan. Dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka, kalaupun kita macam tu juga, mereka dengan kebaikan iman dan taat, golongan muhajirin dan ansur ini, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia, serta ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi ayat ini sekaligus menyatakan muhajirin adalah golongan yang Allah redha. Allah redha kerana mereka membenarkan perintah Allah walaupun terpaksa meninggalkan kampung halaman. Nah, itu cerita dia. Baik, itu habis. Nah, jadi kita bagi pencerahan tentang adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pelarian, tidak. Perintah Allah supaya berhijrah daripada Mekah ke Madinah, At-Taubah ayat 40 dan disusuli dengan At-Taubah ayat 100. Bahkan Allah redha apa yang mereka amalkan. Kemudian yang kedua, saya nak bagi pencerahan di segi hukum. Ingat elok. Jadi hukum dia, ingat elok. Kalau sesiapa yang berkata sedemikian dengan niat menghina atau merendahkan martabat Nabi, jawapan dia ille poci inara kacracik. Apa dia? Akidah dia lingkup tu, akidah dia rosak habis kalau dia niat sedemikian. Tapi kalau dia tak ada niat, itu dia dengan Allah. Jadi kita tak bolehlah nak tuduh. Mungkin kadang-kadang tuan-tuan tak jadi penceramah. Saya pun baru ya belajar ceramah, baru 30 tahun. Kan? Dia ni tak ada 30 tahun ni. Umur berapa belah? 16. Aku ceramah dalam dunia tak ada. Pakai baju kami lawa, ustaz kan ni? Baru nak start. Bagus. 16. Jadi nak bagi tahu, saya berlapik ni. Sesiapa yang mengungkapkan sesuatu dengan niat menghina atau merendahkan martabat Nabi, batal iman dan Islam. Tu dia sampai tiga ni. Tiga. Al-Hijrah, rehat tunggu mampu, TV tiga suku. Ingatlah, dalam Islam ada tiga perkara yang tidak boleh dipersenda-sendakan. Dengar elok. Jangan duk lepas mulut ikut dan. Nah, bagi saya mungkin sebab di penghujung ucapan beliau, saya pun dengar dua tiga kali, kita perlu ingat Islam ditegakkan oleh para sahabat yang merupakan pelarian, termasuk Nabi, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga pelarian dan mereka berhijrah. Dia sebut hijrah di hujung. Sebab tu aku lapik. Mungkin dia nak sebut hijrah tapi dia sebut dah pelarian. Jadi dia ganti balik dengan hijrah. Nah, kita sangka baik . Mak yang kata nampak duk masuk belah dia. Ustaz ni tukar kemah dah kah? Lah, nak tukar kemah tek minyak apa, aku jadi kerajaan lah ni. Kan? Jadi mungkin pepatah Inggeris ada kata slip of the tongue, no fault of the mind. Makna kita tersasul. Nah, tersasul. Kadang-kadang nak sebut benda ni, sebut benda lain. Sebab tu saya berlapik lah. Tuan-tuan jangan duk sangka pelik-pelik kat aku pula kan. Aku memang baik dengan dia pun. Dia peminat aku tu. Apa yang tanya dia? Kalau kami ceramah dulu dua orang, dia cukup syok. Maksudnya apa? Dia kata kami serupa. Lawak jenis rempang-rempangnya ni. Kan?
Jadi oleh kerana di penghujung beliau sebut hijrah. Cuma saya nak habaq bagi di segi hukum. Nah. Bukan dia, orang lain, siapa-siapa juga termasuk kita. Kalau niat kita mempersendakan salah satu daripada tiga perkara ini, batal iman dan Islam. Dalil Quran, At-Taubah juga, surah ke-9, di pertengahan ayat 65, disambung dengan ayat 66. Ha, dengar lelah kita hurai. Hadis malam ni, cerita ayat, aku mana nak erti nak bahas. Aku tengok Allah Majem hari ni, aku nak kona dululah. Kan? AJK Masjid bukan dia kata apa yang mengajak aku umpah dengar pun sudah kan. Di pertengahan ayat 65, qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Cukup jelas dah Tiga perkara ini tidak boleh dipersenda-sendakan. Aisyah masuk ke apa? 8.50 kan? Okay, eh? Kita ikut SOP kan? No? Okay. Ha. Tapi bayaran ikut alamak juga. Kan? Apa jangan duk tukar pula jam lah aku. Ustaz ni seorang kan yang boleh sebut tu. Ustaz lain mereka ada kemaluan besar nak sebut. Kan? Katakanlah, apakah dengan Allah, sekali lagi saya hurai secara ringkas. Yang kedua, ayat-ayat Allah, yakni Al-Quranul Karim. Yang ketiga, Nabi SAW. Kamu nak mempersenda-sendakan? Ha. Kamu nak memperolok-olokkan Allah, Al-Quran dan juga Nabi SAW? Tidak ada maaf bagi kamu, bagi sesiapa yang buat sedemikian. Sesungguhnya, kamu telah menjadi kafir setelah beriman. Tu dia. Batal iman dan Islam sekiranya memperolok-olokkan atau mempersenda-sendakan salah satu daripada tiga perkara. Yang pertama Allah. Allah di antara maksudnya ialah apabila kita mempersendakan hukum hakam Islam. Macam mana? Contoh. Orang cerita pasal hudud. Kita kata hukum apa ni? Lingkup. Nah, jangan main-main tu. Tak suka, tak berkenan duduk diam. Kita boleh hukum murtad pasal dia bercakap. Kalau dia duduk senap, dia tak kata apa, tak boleh. Ya? Sebab ulama ajak berdasarkan hadis dalam kitab Riyadhus Salihin bab, kalau tak silap saya bab ke-49. Usamah bin Zaid, dia membunuh orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Orang beritahu, sahabat beritahu kat Nabi, Nabi panggil dia, wahan bunuh dia. Pasal dia takut pedang aku, dia terus mengucap supaya aku tak bunuh dia. Aku bunuh juga dia. Nabi tanya, hang belah dada dia, belah dada dia, tengok hati dia. Ha, di situ tuan-tuan, lahirnya hukum pada zahir sahaja. Apa yang dizahirkan oleh seseorang, tu saja kita boleh hukum. Soal batin, dia dengan Allah. Faham eh? Dia main semayang, dia puasa, keluar zakat, pihak haji, sengap. Hudud tak berkenan, tapi dia tak kata apa. Tapi kalau dia semayang, puasa, zakat, dia hudud tak boleh, tak selesai. Pahit, kapiak. Kita hukum yang zahir. Ha, pasal dia menzahirkan benda tu. Kalau dia duduk diam, dah tak boleh kata apa lah. Takkan kita boleh baca sampai ke dalam hati orang? Tidak tak? Ha. Sebab tu macam ungkapan tadi pun saya kata, kemungkinan dia tersasul. Ha, kan? Tersasul, kan? Jadi kita ingat hukum terus. Hak saya kata hukum terus, kata ni dia terang-terang kata. Kan? Baik. Contoh. Mempersendakan Allah maknanya ialah di antaranya mempersendakan hukum hakam Islam. Hukum apa ni? Hukum ni sudah lapuk. Ha, habis. Kan? Wa ayatihi, ayat Quran. Quran tidak boleh dipersenda-sendakan. Apa maksudnya? Contoh mempersendakan Quran. Semua nak ikut Quran. Sampai bila kita nak maju? Ha, jam.
Sebab kita ada ayat Quran. Surah An-Nahli surah ke-16 ayat 102, muka surat 661 tafsir pimpinan Ar-Rahman, ikut Quran manusia jadi maju. Jadi hangpa tu sado sembang kemai lah. Hangpa tak tengok Quran. Kan? Ha. Sebab tu saya kata tadi, Sayyidina Abu Bakar dia yakin dengan Quran. Orang beriman tak sepatut meragui Al-Quran. Meragui Al-Quran walaupun tak cakap dia dengan Tuhan, kapiak. Duk sengat-sengat, tak boleh, tak boleh. Mana ada Al-Quran? At-Taubah juga, surah ke-9 ayat 125, muka surat 32, tafsir Arab Saudi. Ni kalau Dr. Zaki naik dengar ni, dia panggil aku sifu. Kan? Tuh, dia ingat aku seorang boleh ingat. Syekh ni lagi boleh. Ha, dia tak boleh ingat, aku boleh ingat. Bahasa ni semua bahasa Melayu. Aku tak boleh ingat, dia boleh ingat. Jadi kami serupa. Nah, jangan main-main tau. Meragui Al-Quran membatalkan iman dan Islam. Mau naik ke Quran bila nak maju? Jangan. Sebab saya boleh kemukakan dari Quran, ikut Quran lah kita maju. Surah ke-16 ayat 1-2 surah An-Nahli. Tengoklah, rajuklah tafsir pimpinan Ar-Rahman Rumi pada muka surat 661. Tak kemas lagi lah macam ni. Kan? Baik. Itu contoh Quran tak boleh dipermain-mainkan. Yang ketiga, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan tengok, sesiapa yang beriktiqad, berkeyakinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perutusan Allah hanya untuk Arab. Untuk Arab pun batal. Tuan-tuan rujuk jilid pertama Musikah Hadis Keluaran Jabatan Perdana Menteri yang membatalkan iman dan Islam, i'tiqad, perkataan atau perbuatan. Itu i'tiqad, duk sengat-sengat seorang-seorang. Nabi Muhammad ni untuk Arab ni, ha, untuk Arab pai. Ada puak-puak duk belajar jenis apa nama hakikat-hakikat ni lah kan. Hakikat pun no. Dia kata apa? Kita mengucap dua kalimah syahadah. Nah, nak naik saksi Muhammad. Nak saksi apa? Kita tak pernah jumpa Muhammad. Oh, dia kena kot tu. Mai cakap dengan aku. Aku nak baca hadis. Ha? Lepas tu hampa kena mengaji juga. Aku ni ta'lim boleh lah. Ustaz besa-besa je. Kan? Ha. Bukan selebriti, bukan PU, bukan da'i, bukan imam muda, besa-besa je. Tapi aku boleh kemukakan dari Quran hadis. Tu kena mengaji. Pergi mengaji kat siapa, tak tahu lah dapat jenis tu. Aku bersaksi, sebenarnya kalau mengucap dua kalimah syahadah ni, apa? Kita asyhadu an la ilaha illallah tu kan, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak dan selayaknya disembah mereka Allah. Dan aku bersaksi Muhammad itu pesuruh dia. Nak saksi dia tak pernah jumpa. Oh, kita boleh bagi dalil Quran, kita boleh bagi dalil hadis. Nak tanya tok guru dia, hanak tak tak mana benda ni. Tuan-tuan, saya nak bagi jawapan lah. Nabi Muhammad baik, syurga neraka baik, dosa pahala baik, Allah Subhanahu wa taala baik, kesemua itu dikategorikan sebagai alladzina yu'minuna bil ghaib. Benda-benda yang ghaib. Siapa pernah jumpa Tuhan? Siapa pernah tengok syurga neraka? Siapa pernah jumpa Nabi? Tapi wajib kena beriman. Tak beriman kat Nabi, mana tak beriman kat Allah. Taat kat Nabi, taat kepada Allah. Wa man yuta'ir rasul faqad ata'a Allah. An-Nisa ayat 80. Atau lakut depa pasal depa lagi kemas. Tapi saya dah banyak kali dah jumpa geng-geng ni. Depa tak ada hujah Quran. Kita bukan nak sombong, saya gifted ni. Ni anugerah Allah kat saya. Kemampuan mengingati Al-Quran hadis. Kan? Setengah baca hadis lah. Quran tak baca. Lagi cerai. Kita bagi dua, ada Quran, ada hadis. Ada hadis, ada Quran.
Baru saja belajar dakwah baru 30 tahun. Ustaz besa-besa aja. Main nampak mengantuk main duduk depan ni. Sagi ku jerkah lagi, tidur pula. Tu sagi tak tin nak jawab. Bukan tidur, khusyuk. Tuan-tuan, kita belajar pun tengok-tengok sama. Zaman lah ni banyak tok-tok guru, banyak orang yang bawa ajaran sesat. Dah kena ban pun. Saya kalau kata sesat 30 tahun lah. Hujah saya Quran hadis, tapi tengok. Tu pun tuan-tuan, kemarin dulu saya pergi jumpa tok guru. Kita kata hujah kita kemas, tok guru patah hujah saya KO. Ampa saya ada gelak, ampa lagi takti. Tak aku pun kena kepak untuk guru. Hujah tu betul dah dia kata. Saya tanya tok guru, kalaulah akidah kita mantap di tiga bahagian ni, adakah masih ada ruang akidah boleh rosak? Dia kata memang mantap, masih ada. Tu dia, tak pastikan, jangan tinggal Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah dalam hati, kalau aku untuk guru. Kita confident dah dengan tiga benda tu, akidah kita tak rosak. Rupanya tak boleh cakap macam tu. Dia kata betul, tetapi akidah kita tetap boleh juga rosak. Tapi mintalah pertolongan Allah supaya Allah dah bagi hidayah, Allah jangan pesongkan lagi hati kita. Oh betul, aku dapat satu ilmu. Masya Allah. Ada Ustaz? Ali Imran 8 lah. Ha? Betul? Tak Rusdan? Ada? Eh, tak angguk pun. Setiap kesalahan saya bayar RM50 kalau tak suruh sedar. Kalau semua betul, bayar saya RM1. Dan ustaz ni bukan tengok, bukan nak sembang besar. Anugerah Allah, saya sebut anugerah Allah. Nabi Sulaiman bila ditanya sampai dia boleh kontrol ifrit, jin duduk. Jadi dia punya khadam, punya hebat. Dia punya kuasa macam-macam, dapat kerajaan. Macam mana hang hebat? Ada min fadlir rabbi. Surah 6 li, surah ke-27 ayat 40. Ini adalah anugerah Allah kepadaku. Saya pun jawab macam tu juga. Tapi saya nak guna anugerah ni bagi umat Islam faham Islam yang sebenar. Tanpa takut kepada mana-mana pihak. Alah, kena berkata, lah beranilah dah jadi kerajaan. Sebelum jadi kerajaan pun kan tak tahu aku tanya kau-kau. Dia nak main. Main tak anggut mesti belah sana tu. Set baik main anggut. Kan? Tuan-tuan bayangkan tengok, kalau beriktiqad Nabi Muhammad ni Allah utus hanya untuk Arab pun batal iman Islam. Oleh itu, inilah hujah saya. Sesiapa yang dengan niat menghina atau merendahkan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bakal dilaknat oleh Allah. Sila rujuk ustaz Tafsir Ibnu Kathir, surah ke-33, suratul Ahzab, ayat 57. Hampa balik dicari kitab. Kan? Jadi saya harap yang bercakap hari itu, dia tak niat sedemikian. Bukan niat dia untuk menghina Nabi, dan bukan niat dia untuk merendahkan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita kata dia tersasul. Slip of the tongue, no fault of the mind. Hampa faham nak umutih? Dia kan ni tak ikut test nak tengok. Dia tersasul. Ayat 57 ustaz, sila rujuk tafsir Ibnu Katsir. Saya ada tafsir Ibnu Katsir ni dalam telefon. Kalau nak tengok lagi aku tunjuk. Innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina. Tu sana. Terus dan saja tak mau angguk. Ha, tu ayat dia. Nah. Jangan sesekali kita menyakiti Allah ataupun menyakiti Rasul, kerana sesiapa yang membuat sedemikian akan dilaknat oleh Allah di dunia sampai ke akhirat. Berhenti tentu. Laknat ni sama darjat dengan siapa? Ha? Siapa dia? Fir'aun.
Iblis. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Suratul Hijri surah 15 ayat 34 35. Siapa-siapa yang dilaknat oleh Allah sama yang macam iblis. Orang yang dilaknat oleh Allah jangan duk mimpi nak masuk syurga. La yadkhula ahadun jannah bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayata ramadan ya Allah bi rahmati. Dikuat dengan hujah hadis Muslim. Masuk syurga hanya dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan. Tapi kalau dah dilaknat boleh masuk syurga bang? Kalau dah dilaknat bang, pakai topeng yang ni semua jadi Zorro semua kan. Nah, aku heran SOP manusia buat semua orang boleh patuh. SOP Allah tak tutup muka 1000, aku pun tutup. Pi beli dah kau untuk goreng bihun syok-syok nak makan di kedai, cari-cari tak ada, hang buka cepat aku nak balik. Saya kena 1000 bihun goreng 4.5 ringgit kan. Kau tahu bungkui lah, aku balik makan di rumah kena saman 1000, tak pasal. Semua orang boleh patuh. Kenapa SOP Allah tak patuh? Standard Operation Procedures. Kan? Tak baca dah kitab ni kawasan. Tapi kita baca laju-laju lah. Kau apa? Sikit je. Pasal ni bak ayat saya nak sentuh sikit lah. Ayat Quran dan sikit. Tuan. Boleh tak? Jadi kalau niat menghina kata Ibnu Katsir atau merendahkan nak ni martabat Nabi, bakal dilaknat oleh Allah. Jadi bagi saya kata mungkin itu tersasul. Tak ada niat untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun beliau kesilapan beliau satu je. Dia bukan susah sangat. Bila ditegur dalam parlimen, patutnya dia kata tak apalah, saya tarik balik, saya tersilap. Kan selesai masalah. Tak jadi isu. Tidak Pak Di. Hai, tak angguk pun geng dia apa. Kalau dia percaya ni lama duit ikut aku pun. Baik, kita rujuk hadis ke-35 malam. Itu pencerahan. Dan soalan ni minta maaf lah. Cerita forex ni saya tak boleh nak jawab. Adakah forex online trading dibenarkan untuk berdagang? Ini minta maaf. Ini bukan bidang saya. Kalau nak tahu, pergi cari Dr. Zaharuddin. Yang nama dua-dua orang Zaharuddin, dua-dua tu pandai bidang ni. Nah, biar mereka bagi pencerahan. Nah, jadi saya bukan bidang saya, walaupun I was a banker before, you know. Walaupun pun aku duduk kerja bank juga dulu 16 tahun. Nah, tapi bukan bidang saya. Nah, ini saya tak tahu. Baik, kita baca hadis lagi 10 minit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yumna'u fadlul ma'i li yumna'a bihil kala'u. Rawahu Bukhari. Dia cerita dia sikit hari ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menghalang dari memberikan lebihan air untuk menghalang tumbuhan dari membiak. Tu dia tu, sampai cerita tumbuhan pun itu yang kata tuan-tuan rahmatan lil alamin. Apa faham tak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya surah ke-21 ayat 17. Tok Guru Haji Saleh Musa rahimahullah sebut dengan putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh alam mendapat faedah. Rahmat di sini faedah. Manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan. Sebelum kedatangan Islam, macam mana depa nak makan kambing lembu, depa buat macam mana? Takkan depa bunuh katuk sampai mati ketak. Bila Islam mai, tajamkan pisau. Tarik tengok lembu mati senyum. Ai, atas senyum mati dalam iman dah. Kan? Pasal pisau tajam. Tengok tumbuh-tumbuhan. Dalam hadis yang saya pernah jumpa tuan-tuan, kalau kita patahkan ranting pokok, bagi patah sampai habis, jangan biar tu kulai-kulai. Nabi larang sebab dia ada nyawa. Faham? Ni orang perempuan ni hampa belah pokok bunga tu, apa jaga lah sikit belah pokok bunga syok, jurui tak mau.
Kan? Itu cerita dia. Ni kata rahmat. Seluruh alam dapat rahmat. Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Kan? Pikir tengok tuan-tuan. Berbuat baik kepada anjing, pelacur. Dia ahli syurga. Setelah menjalani hukuman dalam neraka. Kalau kita buat baik pada manusia, Allahu Akbar, lagi hebat ganjarannya. Nah, ini dia cerita ayam ni hari ni ni. Ada orang Jabatan Ayam Pulau Pinang ni. Baik. Dengar uraian dah. Saya baca cepat-cepat, tak ada apa. Antara nikmat Allah yang sering kita lupai untuk menghargainya ialah sumber air yang banyak dari sungai, hujan, mata air dan sebagainya. Ayat ni tak dapat nafi, saya baca dua ayat. Pertama surah Ar-Rahman, surah 55 ayat 19 hingga 21. Yang kedua Al-Waqi'ah, surah 56 ayat 68-70. Dengar cerita tentang ayat. Kita mula Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yamghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ingatlah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dalam surah Ar-Rahman diulang beberapa kali. Berapa kali Ustaz Rusdan? Siapa jawab tepat satu ringgit, satu saat sekarang habis. Aku bagi jawapan 31 kali. Ingat sampai bila-bila. Aku jadikan dua lautan yang mengalir, kata Allah. Kemudian mereka bertemu di Kuala atau Muara. Nah, la yabghiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua-dua ni seolah-olah ada dinding. La yabghiyan makna hak mesin tak masuk ke tawak, tawak tak masuk ke mesin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat aku yang mana lagi kah yang kamu nak dustakan? Tuan-tuan, laut dengan sungai, laut lagi luas. Kalau satu cawan air tawak masuk dua cawan air masin-masin tak? Masin kan? Tapi bila Allah cipta, tak masin. Tawak tetap tawak, hak masin tetap masin. Dalil kedua, Allah sebut dalam Al-Waqi'ah ayat 68 hingga 70. Afara'aitumul ma'al ladhi tashrabun. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Kamu tak tengok ke air hujan, air yang kamu minum? Siapa yang menurunkan air hujan pada langit, aku atau kamu? Kalau aku kendaki, kata Allah, air hujan yang turun pada langit, boleh aku masinkan air tersebut, lebih baik bersyukurlah kamu. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, dalam ajaran Islam, ulama bahas, kalau dalam bahasa ini disebut fundamental needs. Keperluan asas manusia, lima. Mana-mana kerajaan, kalau dia jaga lima benda ni, dia akan kekal sebagai kerajaan. InsyaAllah. Pertama, yang menjadi keperluan asas pada manusia tidak lain tidak bukan ialah air. Sebab tu dalam Islam air tak boleh diswastakan. Bukan pak dia punya. Anugerah Allah. Oleh kerana dia melabur, jadi milik dia, dia letak harga. Jam lah kita. Jam. Patutnya should be managed by the government. Oh, cakap mungkin aku nampak apa macam maksa dia malam ni. Kan? Sepatutnya diurus oleh kerajaan. Tak boleh diswastakan. Yang kedua, yang menjadi keperluan asas pada umat manusia ialah api, elektrik. Tu yang dia buat apa nama? YTL tu. Tu. Wui, kena melalui dia. Berapa banyak dia untung. Ingat, Tuhan bagi elektrik untuk bapak dia ni. Bengongnya kerajaan. Nah, menswastakan benda ni yang jadi kita jadi beban, tuan-tuan. Mahai. Islam ni agama terbaik. Siapa nak kata tak terbaik, angkat tangan. Siapa berani angkat tangan bagi dalil Quran kata Islam tak terbaik. Islam ajak semua dah. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai',
surah ke-16 surah An-Nahli ayat 89. Ma farratna fil kitab min syai', surah ke-6 Al-An'am ayat 38. Kedua-dua dalil ini menyatakan agama Islam cukup lengkap. Semua bidang dia ajak. Ada yang layak buruk tanya, betul ke ustaz? Betul. Mana dalam Quran ajak buat roti canai? Dajjal, tapi tanya yang macam tu. Aku jawab, ada dalam surah An-Nahli, surah ke-16 ayat 43. Kalau mak dia kata ada roti canai. Kalau bapa hang ada roti canai. Tuhan ajak dalam ayat tu, tanya orang yang lebih tahu. Tu Tuhan ajak kan? Hanya ngamai tanya aku, tengok macam tanya bab forex. Aku bukan bidang forex. Pi tanya yang forex exchange apa belah benda, dia bagi tanya dia bab. Makna Islam ajak supaya kita bertanya. Pi jumpa kawan tembak roti canai. Hang mai tanya ustaz ku hentuk dengan mikrofon bau tahu lagi. Ada ustaz. Fasalu ahla zikri, kan? Nah, tanya. Sekiranya kamu tak tahu kepada ahlinya, pi tanya. Kena yakin tuan-tuan. Nah, elektrik ini keperluan asas. Yang ketiga, pendidikan. Cuba tengok nasib anak cucu kita. Dapat segulung ijazah, kerja tak ada. Tiarap. Anak aku bukan segulung ijazah, tiga ijazah, diploma, ijazah sarjana, apa nama apa, ijazah betul sarjana tua. Master. Aku tahu tak buat PhD, malas. Hang buat pun hang kada kerja. Hutang ada. Tu. Tanggungjawab kerajaan. Nah, ini harap-harap Tan Sri Muhyiddin Yassin dengar malam ni. This is your responsibility as the government. Nah. Pasal itu dia panggil kopi dah, Pak. Tan Sri pula aku lepas itu. Yang keempat, perubatan. Tuan-tuan tengok, hospital swasta. Private hospital, semua mahal. Bini aku 10 bulan dah sakit. Metro, pantai. Apa pun tak ada. Duit beribu habis. Dalam pihak cokia dia. Kan? Dia buat mammogram, dia buat ultrasound. Dia tengok, everything is in order. Mungkin masalah angin dalam usus. Itu yang jadi macam tu. Dia tengok buah pinggang semua elok. Tak mahal. Nopak kok. Ya, tiang wakong. Buat Cina, tak kerti. Hak mencarut, nampak pandai. Nopak go, 250. Buat hiakong lo, buat ok lo. Aku kelentong pun main kentau. Aku belajar weh, bahasa Cina nampak kerti tak? Bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Cina. India tak upah aku tak boleh pergi. Lidah nampak terbelit-belit. Dia tak mau jadi, kan? Pihak Hokian insyaAllah tambah hak mencarut aku cukup cekap. Tapi tak boleh lah mencarut dalam masjid kan. Hai, tak habis dah sikit je masa kecederaan. Yang keempat, perubatan. Yang kelima, perumahan. Sepatutnya semua ni tanggungjawab kerajaan. Rumah harga RM20,000 je apa, mereka buat model RM20,000 RM50,000 RM60,000 tu dia kan. Cuba kerajaan yang urus benda ni. Semua ayat dapat rumah. Saya tak apa dah. Walaupun rumah saya tak besar, rumah ni tak berhutang lah. Syukur. Ni aduh penyewa, aduh letih. Noh. Tu nak pilih kerajaan, kena pilih elok-elok. Kan? Bukan kempen. Tapi lebih kurang macam tu lah. Kan? PRU 15 dekat ni yang penyelit sonok kan? Kalau tak jadi tahun ni, awal tahun depan. Aku orang politik, aku tahulah maklumat. Bekas calon. Bukan kalah, Pak Haji. Belum menang. Kalau menang, itu bergegak parlimen tu. Tak ada cakap banyaknya. Kau bagi hujah ni, balik awal lah, puak-puak tu. Quran, hadis, Quran, hadis, nak cakap putih. I'm English educated. Bukan hampa, ya. Sijil aku sah, bukan palsu. Tak habis dah hadis ni. Nah, kita sambung bulan depan, dia. Nah, tapi cerita yang lah, bukan ada apa tu. Nah. Malah nikmat air ini sering sahaja berlebihan dan boleh diberi pada makhluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tengok Islam ajak sampai macam tu.
Tu rahmat tuan-tuan. InsyaAllah. Tanda tadi dulu nanti kena lajak pula, kena 1,000 pula, jam pula. Dah lampau bagi aku pun tak banyak. Kena denda pula 1,000, lagi jam. Kan? Ha, kita tangguh dulu. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan adalah barang-barang, saya nak sebut sikit lah. Ada satu sabun, sabun basuh baju. Oh memang hebat tuan-tuan. Saya dah pakai lama. Baru saya perasan. Takat kotor sikit-sikit, kena apa kotor-kotor. Kalau minyak kadang-kadang ada cara-cara. Empat terai tengok eh. Kalau baju budak-budak sekolah baju putih insyaAllah eh. Rendam sehari semalam esok empat tak ada buat apa bilah eh. Clear? Memang kuat sungguh. Dia panggil Savon. S-A-V-V-O-N ke. Ni produk orang Islam. Ha, tuan-tuan tengok ni lah. Nak ada flyer tu sehari Amirul. Flyer tentang Savon tu ada bagi kepada apa. Kalau kena minyak macam mana. Saya kena marker pen. Alhamdulillah keluar. Sebulan lah. Lepas tu baru saya teringat nak buat. Memang keluar. Walaupun dah sebulan, dia keluar tapi tak keluar habis. Saya nak buat round kedua. Ha? Minyak, kena buat lala tu. Bubuh ayak panas, bubuh dia. InsyaAllah, dia ada ajak cara dia. Ha? Tuan-tuan tengoklah. InsyaAllah, ada barang-barang lain untuk projek ekonomi sekolah lah. Tafi Mutmainah yang saya urus. Buang kemaafan. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratullah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladhina amanu wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillah. Lepas Fardu Isyak kita terus buat solat hajat Ustaz. Ha, Ustaz Abad ni solat hajat ni sampai ada kelapangan kita pakat-pakat buat lah. Mudah-mudahan kita bantu mereka cara tu satu hari esok orang bantu kita pula cara yang sama insyaAllah.